أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sahabat Fawaid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita berjumpa dalam rangka meneruskan kajian-kajian kita. Pada kali ini kita akan membacakan kitab Ibanatul Ahkam Syarhu Bulughil Maram. Kitab Ibanatul Ahkam yaitu Syarah Bulughul Maram yang disyarahi oleh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Alwi Abbas Al-Maliki, yang dicetak oleh Maktabul Bukhus Wad-Dirasat Fi Daril Fikri pada percetakan Darul Fikr. Pengarang kitab Bulughul Maram yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad Abul Fadl Al-Kinani Al-Syafi'i. Wulida bi Misra, beliau dilahirkan di Mesir, fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban, sanata sab'i mi'atin wa thalathin wa sab'ina hijriyatan, tahun 773 hijriah. Tuwufya sanata thamani mi'atin wa thalathin wa khumsina hijriyatan, beliau wafat pada tahun 853 hijriah. Ajzazallahu lahu ath-thawaba, semoga Allah memperbesar baginya pahalanya. Wa jazahu khairal jaza, dan semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baiknya. Para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada awal daripada kitab Ibanatul Ahkam ini, insyaallah kita akan mempelajari dulu tentang mabadi'u ilmil hadis, dasar-dasar
ilmu hadis. Agar kita nanti apa namanya memiliki pemahaman yang baik, karena pada kitab Bulughul Maram ini kita akan membacakan hadis-hadis sesuai dengan babnya, dimulai dari bab toharah sampai kepada bab salat, ya, bab haji, rukun Islam yang lima, dan bab apa namanya al-mu'amalat, ya, yang menyangkut masalah haji, ya, menyangkut masalah jual beli dan lain sebagainya. Namun sebelumnya insyaallah kita akan membedah dulu, ya, tentang mabadi'u ilmil hadis, dasar-dasar memahami ilmu hadis. Al-hadithu lughatan diddul qadim. Al-hadith secara bahasa ia adalah lawan daripada al-qadim. Al-qadim artinya lama. Jadi al-hadith secara bahasa maknanya adalah yang baru, ya, yang baru. Lawannya adalah al-qadim, yaitu yang lama. Ini secara bahasa. Lalu kemudian al-hadis ini dipakai untuk istilah, dipakai sebagai istilah untuk memberikan nama pada segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian al-hadis secara istilah maknanya adalah ilmun yashtamilu ala naqli ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu adalah suatu ilmu yang meliputi atas apa-apa yang dinukil, yang dipindah, ya, dan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min aqwalihi, dari perkataannya, sabda-sabdanya. Wa af'alihi, perbuatan-perbuatannya. Wa takriratihi, dan ketetapan-ketetapannya. Wa awsafihi al-khulqiyah wal-khuluqiyah, dan juga tentang sifat-sifat Nabi secara penciptaan, secara kepribadian dan akhlak. Inilah yang disebut al-hadis. Jadi hadis secara istilah yang sering kita gunakan bahasa Quran, hadis, ya, Quran, sunnah, ini bahasa kita. Secara istilah memiliki makna bahwasanya hadis itu adalah ilmu yang meliputi apa-apa yang dipindahkan dari Nabi, yang disandarkan kepada Nabi, ya, yang meliputi sabdanya, perbuatan-perbuatannya, ketetapan-ketetapannya, atau sifat-sifat kepribadiannya. Makanya para jamaah, yang namanya hadis itu dipindah oleh, pertama oleh para sahabat, dinukil, dijiplak, ya, ditiru, dihafalkan, kemudian ditransfer kepada orang bawahnya, ya, kepada murid-muridnya, ya, kepada para jamaahnya. Nah, dari sana kemudian murid-muridnya, jamaahnya menghafal apa yang datang dari sahabat yang pertama ini, lalu oleh mereka disampaikan lagi kepada orang yang di bawahnya, murid-muridnya, jamaahnya, dari murid-murid para sahabat ini, dan begitu seterusnya sampai kepada kita, sehingga kita sekarang mengenal dengan istilah sanadul hadis. Sanadul hadis itu sanad. Sanad itu artinya sesuatu yang membahas tentang perjalanan hadis itu,
Misalnya dari Imam Bukhari. Imam Bukhari bercerita dari fulan, bercerita dari fulan, bercerita dari fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah hadis. Jadi kalau kita berkata kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, artinya kembali kepada Al-Quran dan kepada apa yang disandarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyangkut masalah keadaan yang sekarang, yang mana sesuatu itu, sesuatu yang terjadi sekarang itu berlandaskan hukum, yang hukum tadi sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah hadis. Jadi yang namanya al-hadis sama dengan Al-Qur'an, wajib kita taati. Ya, wajib kita taati. Dan wajib kita kembalikan urusan agama kita dan juga segala permasalahan hidup kita kepada keduanya. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Al-Hadis ini adalah segala bentuk pemahaman Rasulullah terhadap Al-Quran yang disampaikan kepada kita. Ya, termasuk yang menyangkut masalah akhlak sehari-hari. Maka Nabi kemudian mengajarkan caranya seperti ini, kegunaannya seperti ini. Nah, karena itulah menghormati Quran dan hadis adalah merupakan kewajiban dan juga mentaatinya. Sehingga di dalam Islam, ketika kita bicara Islam dan umat Islam, pasti kita selalu serukan atiullaha wa atiur rasulah. Taatlah Allah, taatlah Rasul. Bahkan para da'i-da'i ahlus sunnah wal jamaah, ya, selalu, ya, ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti salafus soleh, selalu dalam dakwahnya menyerukan kepada umat ini kembali, kembali kepada Quran dan sunnah, kepada Quran dan al-hadis. Nah, seperti itu. Kenapa para jamaah? Karena Islam itu baru benar apabila disandarkan kepada keduanya. Maudu'uhu, maudu' daripada al-hadis ini, yaitu zatuhu sallallahu alaihi wasallam. Zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min haitsul aqwali, dari segi sabda-sabdanya, wal af'ali, perbuatan-perbuatannya, wat takriroti, dan ketetapan-ketetapannya. Jadi al-hadis itu, atau dalam bahasa lain sunnah, meliputi tiga perkara ini. Semua sabda-sabda Nabi, di mana para sahabat selalu mengkopi, mendengar setiap sabda Nabi, baik itu di masjid atau di rumah atau di perjalanan. Para sahabat senantiasa menangkap apa yang disabdakan oleh Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir semua kalimat atau lafaz yang keluar dari mulutnya semuanya mengandung apa? Merupakan hukum. Hukum bagi syariat Islam. Bahkan termasuk wal af'ali, perbuatan-perbuatannya. Ini selalu menjadi dasar hukum. Seperti misalnya apa? Ketika Rasulullah masuk rumah, keluar rumah. Masuk masjid, keluar masjid. Masuk pasar, masuk WC, keluar WC. Bagaimana Nabi memakai baju, melepas baju. Bagaimana Nabi makan dan minum, dan seterusnya. Segala gerak-gerik perbuatannya oleh para sahabat, ya, direkam
oleh para sahabat dilihat dan dijadikan dasar hukum. Sehingga para sahabat ketika kembali kepada masyarakatnya bisa bercerita, adalah Nabi ketika masuk rumah demikian-demikian. Adalah Nabi ketika masuk masjid demikian-demikian, yang dibaca begini-begini. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa Rasulullah itu. Manusia beda dengan manusia yang lain. Manusia yang ucapannya jadi dasar hukum, perbuatannya jadi dasar hukum, dan watakrirotu, ketetapan-ketetapannya jadi dasar hukum. Tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah para rasul. Ya, termasuk juga kaum muslimin sebelum kita. Kaum muslimin di masa nabi-nabi sebelumnya. Misalnya di masa Nabi Musa alaihi salam. Maka kaum muslimin di masa itu melihat Nabi Musa. Sabda Nabi Musa dijadikan sebagai dasar hukum oleh mereka. Perbuatan Nabi Musa juga demikian, dan ketetapannya terus senantiasa begitu sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana kaum muslimin dari bangsa Nasrani juga demikian melihat sosok Nabi Isa, apa yang disabdakan, apa yang dilakukan, ketika makan, ketika minum, ketika ini dan itu, dan apa yang disetujui atau ditetapkan oleh Nabi Isa. Maka kaum muslimin yang hidup di masa itu menjadikannya sebagai dasar hukum. Dan begitu seterusnya sampai kepada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian, senantiasa melihat sosok Rasulullah sampai kepada seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ketika Nabi berjalan di suatu lorong, ternyata setiap berjalan di situ Nabi siksa. Ya mungkin karena ada anak jin atau apa yang di situ, Nabi mesti siksa. Maka Abdullah bin Umar pun setiap lewat di situ mesti siksa seperti itu. Ini contoh kecil. Maka para sahabat senantiasa untuk mengetahui Islam saja, untuk mengetahui Islam ini cukup mereka melihat sosok pribadi Rasulullah. Ketika bersabda, ketika berbuat, ketika duduk, bangun dari duduk, dilihat oleh sahabat seperti apa caranya, sampai kepada masuk WC, keluar WC. Maka Rasulullah segala hidupnya adalah merupakan dasar hukum, karena itu memang diciptakan oleh Rasulullah, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah itu memang untuk ikutan, untuk menjadi penerjemah langsung, untuk menjadi pensyarah langsung dari kitab sucinya, dari setiap wahyu yang diturunkan kepadanya. Agar apa? Agar Nabi menjadi uswatun hasanah, contoh hasanah yang baik bagi manusia berikutnya. Karenanya kalau kita bicara Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu, jangan sampai keluar dari Quran dan Sunnah, kembalilah kepada keduanya. Dan begitu seruan-seruan kembali kepada Quran dan Sunnah, karena itulah jalan yang benar. Jangan sampai ada dari kita yang berpendapat tentang Islam, karena pasti salah. Loh, kenapa masih berpendapat tentang Islam? Sementara Islam ini sudah ada, sudah disahkan, sudah disempurnakan oleh Allah sendiri, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 3, sudah dipraktikkan langsung seluruhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailuha kana hariha. Malamnya bagaikan siangnya. Artinya terang, semuanya telah dijelaskan. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang terpreset darinya atau menyimpang kecuali pasti akan hancur binasa. Jadi kalau kita bicara Islam, para jamaah, kita tidak boleh berpendapat. Kenapa? Sudah ada, tinggal sikap kita adalah sami'na wa ato'na. Tinggal aku mendengar, aku taat.
Nah, memang di sini diperlukan adanya di mana kita sebagai umat Islam harus selalu belajar, talabul ilmi, ya, selalu mencari ilmu, belajar. Agar apa? Agar dalam menjalankan tugas-tugas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala benar dan tidak terjadi penyimpangan. Itulah sebenarnya berislam itu. Dan itulah fungsinya, di mana semua ilmu Allah itu semuanya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah menjadi uswah hasanah, contoh terbaik. Karenanya kita umat Islam sudah terbiasa, kita umat Islam yang tentunya yang ahlus sunnah, ya, sudah terbiasa dengan mengkoreksi diri agar semua yang terlibat pada diri kita sesuai dengan sunnah. Nah, seperti itu. Kenapa kita pakai kopiah? Ya, karena ada sunnahnya. Kenapa kita pakai sorban? Ada sunnahnya. Kenapa kita pakai gamis, pakai jubah, pakai sarung? Ada sunnahnya. Kenapa kita pakai sarung, pakai jubah, pakai celana, jangan sampai melebihi mata kaki? Ada sunnahnya. Dan begitu seterusnya. Sehingga kita akhirnya dengan memahami hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Islam kita akan menjadi Islam yang benar. Kemudian fadluhu, keutamaan daripada ilmu hadis, min asyrafil ulumi, hadis itu adalah merupakan ilmu yang paling mulia. Li'annahu yu'rafu bihi tafsirul Qur'an, karena dengan hadis itu akan diketahui bagaimana tafsir Qur'an. Wa kaifiyatul iktida'i bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana caranya mengikuti, menapak tilasi langkah-langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Dari al-hadis. Sebab al-hadis itu para jamaah juga menyangkut masalah sabda langsung Nabi, juga menyangkut masalah perbuatan yang dikisahkan oleh para sahabat. Nah, ini para sahabat melihat Rasulullah tadi masuk masjid kaki kanan, maka para sahabat menceritakan kepada orang kampungnya, murid-muridnya dan lain sebagainya. Maka di antara hadis itu berupa, di antaranya adalah berupa perkataan para sahabat dalam rangka menerjemahkan atau menerangkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari mempelajari hadis ini kita akan mengetahui tafsir Quran dan akan mengetahui bagaimana langkah-langkah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghayatuhu, tujuannya, tujuan belajar al-hadis di sini adalah al-fauzu bi sa'adatid daraini, untuk mencapai kebahagiaan, kemenangan dengan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Kebahagiaan di dunia karena kita berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan di akhirat nanti sudah jelas, sudah pasti, barang siapa yang di dunia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka di akhirat nanti akan menjadi manusia yang paling selamat. Semoga kita termasuk di antara mereka. Nisbatuhu, penisbatan al-hadis, yaitu minal ulumi syar'iyyati ba'dal Qur'an. Al-hadis adalah termasuk di antara ilmu-ilmu syar'iyyah, ilmu-ilmu tentang syariat sesudah Al-Qur'an. Bahkan al-hadis disebut al-masdar ats-tsani, yaitu sumber kedua. Jadi hukum Allah yang kedua.
Al-masdar al-awwal, sumber yang pertama untuk syariat Islam, Islam dan syariatnya adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian al-masdarus tsani, sumber keduanya adalah al-hadis. Makanya Allah mengatakan dalam surah Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan jangan kalian rusak amal kalian. Pada ayat ini, surah Muhammad ayat 33 ini, artinya kalau kita dalam menjalankan agama ini, termasuk juga dalam menjalankan kehidupan yang lain, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, maka amal perbuatan kita akan dinilai rusak. Kenapa? Karena tidak melalui jalur yang utamanya, tidak melalui jalur yang sudah ditunjukkannya. Bahkan seandainya benar pun, kita tetap disalahkan. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak melalui jalur yang semestinya. Ya, makanya kita harus hati-hati dalam masalah hidup ini, terutama sekali dalam urusan din, agama. Ya, saya katakan di awal tadi, untuk urusan agama kita tidak boleh berpendapat. Ya, seperti apa sih? Apa namanya? Kok tidak boleh? Lalu dampak negatifnya apa? Ya, para jamaah, sahabat Fawaid TV, silakan saksikan langsung apa yang terjadi saat ini. Ketika seseorang tokoh, seorang kiai, seorang profesor, doktor, seorang ustadz berbicara sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka sudah pasti sesat dan menyesatkan. Ketika berpendapat tentang Islam sampai kemudian terjadi, ya, ada Islam liberal, sampai terjadi Islam Syiah, sampai terjadi Islam Khawarij, Islam Sufiyah, ya, sampai sekarang ada istilah Islam Nusantara. Ini artinya karena berpendapat dalam urusan agama. Padahal seharusnya sami'na wa ato'na, tunduk patuh saja kepada agama yang ada ini. Kita umat Islam maksudnya. Tunduk saja, itu selamat sudah. Jangan lagi nambah-nambah, jangan lagi ngurangi. Karena kalau kita nambah atau kita mengurangi, berarti kita telah menyimpang dari jalur. Jadi dari jalur Quran dan Al-Hadis. Dan ini berbahaya. Jadi untuk masalah agama, janganlah kita berpendapat. Kita tidak boleh berpendapat dalam masalah agama. Yang ada adalah sami'na wa ato'na. Tinggal baca Quran dan tafsir yang ditunjukkan para ulama. Tafsir artinya dalam rangka untuk menunjukkan ayat ini kegunaannya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Makanya di dalam tafsir selalu contoh-contoh para sahabat. Ya, sabda Nabi, kemudian contoh-contoh para sahabat, di sana ditulis. Ya, semuanya dalam rangka mengarahkan agar kita dalam menjalankan atau memahami Quran itu sesuai dengan jalurnya. Kemudian Quran jelas, ya, disarah, dipertegas oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pelaksana daripada Al-Quran itu sendiri. Rasulullah adalah pelaksana utama yang pertama kali melaksanakannya. Setelah itu dilihat oleh sahabat, oh, ayat ini seperti yang saya lihat dari Rasulullah, seperti ini. Nah, seperti itu para jamaah. Jadi memahami agama harus baik, jangan serampangan. Jangan asal ini, asal itu, jangan. Jangan asal guru. Ketika kita tahu guru itu gak amanah dalam menerangkan hukum, maka jangan ngaji kepadanya. Kenapa? Nanti terus akan datang terus pengkhianatan-pengkhianatan berikutnya. Salah satu contoh saja, salah satu contoh. Ketika misalnya Al-Quran itu jelas-jelas di beberapa ayat, dan juga dipertegas oleh perkataan para sahabat,
dan juga dipertegas oleh perkataan para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah di atas arasy. Kemudian ada orang mengatakan, wah Allah itu di mana-mana. Ada seorang ustadz mengatakan, gak boleh Allah dikatakan bertempat. Ini suara-suara setan. Padahal Allah sudah menunjukkan Allah di atas aras. Artinya para jamaah, Allah itu tidak boleh di bawah makhluk. Allah pasti di atas segala-galanya. Itulah maksudnya. Loh, ternyata ada ustadz yang mengatakan, wah aras ini berarti harus ditakwil ini. Kenapa? Supaya kita tidak mengatakan Allah di bertempat. Wah, kalau ada ustadz semacam itu, Anda nggak boleh, sudah nggak usah dengarkan kajian-kajian berikutnya. Kenapa? Karena nanti ada plesetan-plesetan yang Anda nggak sadar telah meracuni otak Anda. Ternyata Anda keluar dari jalur Ahlus Sunnah. Kan berat. Ini masalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disinilah kenapa kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi jangan lupa, jangan hanya menyebut Quran dan Sunnah saja, karena nanti akan bisa saja akan dipahami oleh dirinya sendiri atau oleh kelompok itu sendiri. Harus ada pernyataan yang ketiga, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh Salafus Soleh. Siapa Salafus Soleh? Para sahabat Ridwanullahi alaihim ajmain, dan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat Ridwanullahi alaihim ajmain. Dan itu sudah difirmankan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 100, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Yang artinya, orang-orang yang pertama-tama lagi terdahulu di dalam Islam dari kalangan muhajirin, muhajirin sahabat yang mengantar Nabi dari Mekah ke Madinah, wal ansor dan kaum ansor yang memberikan fasilitas penyambutan terhadap Rasulullah dan para sahabat yang datang dari Mekah, dan walladzina taba'uhum biihsanin, kata Allah, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Artinya, tidak menambah sedikit pun dari agama para sahabat, tidak mengurangi sedikit pun dari agama para sahabat. Apa pahala mereka? Radiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridho kepadanya. Dan Allah sediakan buat mereka ini taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Jadi para jamaah, kalau kita ingin tahu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikutan Salafus Soleh itu siapa? Para sahabat, merujuklah kepada At-Taubah ayat 100. Yang intinya bahwa dalam menjalankan Islam ini, walaupun saat sekarang, walaupun kita di penghujung ya zaman ini, tetaplah kembali kepada agamanya para sahabat. Jangan ditambah-tambah dan jangan dikurang-kurangi. Apa yang bisa kita jalani, kita jalani. Apa yang belum kita bisa jalani, Allah tidak akan memaksa kita karena belum mampu. Tapi yakinilah bahwa kebenaran itu di situ. Inilah sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Nabi sampai katakan 73 golongan, yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka? Kenapa? Karena yang satu golongan itu
yang senantiasa dalam menjalankan agamanya, menjaga akhlak-akhlaknya, selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang telah dipahami oleh para salafus soleh, yakni para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Makanya mereka adalah yang paling selamat di antara yang lain. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti jejak para salafus soleh, yang dalam hal ini para sahabat, sudah pasti agama kita akan kembali kepada yang orisinil, yang asli. Bahkan seandainya Nabi dan para sahabatnya hidup di tengah-tengah kita, kita tidak ada beda dengan mereka dalam ibadah, dalam beriman pada Allah, dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, tidak akan ada beda. Kenapa? Karena kita kembali kepadanya. Lalu kemudian setan berusaha memfitnah, menebar fitnah, isu-isu hoax. Bagaimana caranya? Yang disebarkan kepada masyarakat awam adalah, itu sunnah-sunnah, kembali-kembali kepada Rasulullah, kepada sahabat. Loh, kan kita hidup di zaman sekarang. Itulah yang sering kita dengar dari telinga kita. Padahal para jamaah, mudah saja. Akal kita harus kita bawa kepada ini yang kita bahas, yang kita pelajari, urusan agama. Kalau urusan agama, sudah pasti yang terbaik itu Rasulullah dan para sahabatnya. Itu sudah pasti para jamaah. Bukan orang belakangan yang terbaik. Orang terbelakangan ini baru baik kalau mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya dalam beragama ini. Barulah kita akan baik. Beda dengan urusan dunia para jamaah. Kalau urusan dunia, yang terbaik adalah yang terakhir, yang tercanggih, semakin canggih, semakin akhir, semakin canggih. Jadi kalau urusan dunia, yang terbaik adalah yang sekarang. Sekarang sudah ada siap segala-galanya. Gak pakai manual-manual lagi, sudah tinggal tombol langsung keluar. Tapi dalam urusan agama para jamaah, yang terbaik pasti yang pertama. Karena yang pertama itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, segala sesuatu yang diridhai oleh Allah, segala perintah-perintahnya dan segala larangan-larangannya, semuanya telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mana perintah, mana larangan, semuanya telah dilaksanakan. Sehingga jatuhlah kepada kita sekarang, ketika kita taat kepada apa yang kita baca, yang kita dengar itu dari Rasulullah sahih, maka kita adalah ahlus sunnah. Karena kita adalah mengikuti jejak para sahabat juga, maka disebut ahlus sunnah wal jamaah. Dan sebaliknya, ketika ada orang, siapapun dia, dalam menjalankan agama ini kemudian menyimpang dari Quran dan sunnah, mengada-adakan ritual sendiri, disusun-susun sendiri, lafadznya digandakan sendiri, misalnya selawat ini sekian, kulhu sekian, yasin sekian, la ilaha illallah sekian, disusun-susun sendiri, kemudian dijadikan sebuah ritual mengundang orang banyak tanpa mempertimbangkan dari Quran dan sunnah sebagaimana salafus soleh, maka bukan ahlus sunnah wal jamaah, maka sering kita sebut dengan ahlul bid'ah. Kenapa disebut ahlul bid'ah? Karena orang yang selalu mengada-ada perkara baru di dalam agama. Ya. Dan ingat para jamaah, bid'ah yang terlarang dan terlaknat itu adalah bid'ah di dalam agama. Karena agama ini milik Allah, sudah disempurnakan sendiri oleh Allah. Kenapa kita tambah-tambahi, kita coret-coret dan tambah dikurangi? Ini agama Allah. Allah sudah sempurnakan sendiri melalui tangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menambah atau mengurangi, itulah Allah murka, Nabi juga murka, Rasulullah murka. Sampai Rasulullah sendiri mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu pasti sesat, dan setiap yang sesat pasti di neraka. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah juga marah di surat Al-Muhammad ayat 33 tadi, wala tubtilu a'malakum, kata Allah. Jangan kamu rusak amal-amal kalian. Nah, di sini para jamaah, pentingnya kita kembali kepada
Al-Quran dan Al-Hadis agar mendapat al-fauzu bisa'adatid daraini, agar kita berbahagia, selamat di dunia dan selamat pula di akhirat nanti. Wasmu hadzal ilmi, kita lanjutkan kepada nama ilmu ini, yakni ilmu hadis ini, yaitu ilmu hadithi riwayatan, ilmu hadis yang secara periwayatan. Makanya kita kenal dengan riwayat-riwayat, riwayat ini, riwayat itu, rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul Abu Dawud, dan lain sebagainya, karena diriwayatkan dari orang yang sebelumnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukmuhu, bagaimana hukum mempelajari hadis dan juga mengamalkannya, yaitu al-wujubul aini. Belajar hadis, memahami hadis termasuk wajib aini. Ala man infarada bihi, atas orang yang tersendiri dengannya. Wal kifai, dan termasuk wujub, wajib kifayah indat ta'addudi. Ya, bagi orang banyak tentunya. Ya, bagi orang yang memang memiliki kemampuan, ya, ada spesifikasi khusus dalam masalah itu, maka dia wajib secara pribadi mempelajarinya. Nah, kemudian bagi kebanyakan orang, yaitu mengikuti apa yang telah difatwakan oleh seorang yang sudah mengerti tadi. Makanya ada ulama, ada orang awam, pengikut para ulama. Istimdaduhu, jalan pengambilannya, pengambilan al-hadis itu, minhu sallallahu alaihi wasallam, adalah diambil dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qawlan, baik sabda-sabdanya, wa fi'lan, perbuatan-perbuatannya, wa takdiran, atau wa takriran, yaitu ketetapan-ketetapannya. Lalu apa yang disebut takrir di sini? Fattakriru ma fa'al ma fu'ila bihadratihi walam yungkir alaihi. Sunnah itu ada kalanya disebut sunnah takririyah. Lalu apa yang disebut sunnah takrir di sini? Yaitu segala sesuatu yang terjadi, dilakukan di hadapan Rasulullah langsung, dan Rasulullah tidak mengingkarinya, maka yang seperti ini masuk kepada sunnah takririyah, hadis takrir. Seseorang melakukan sesuatu, Nabi kemudian membiarkan. Ini dijadikan dasar hukum oleh orang lain bahwa itu boleh. Nah ini, atau ada orang datang dari luar daerah mengadukan kejadian yang terjadi di daerahnya. Nabi diem dan tidak berkata apa-apa dan menunjukkan kesenangan. Ini artinya bahwa Nabi menetapkannya. Karena sebaliknya, ada kejadian yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak berbicara apapun, tapi Nabi kelihatan murka. Murka. Sehingga saat seperti itulah sahabat, para sahabat saat itu mengkopinya dengan bahwa ini tidak boleh karena Nabi murka. Nah, sunnah-sunnah semacam ini masuk kepada sunnah takririyah, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au fi'lun bi ghaibatihi wa balaghahu dzalika wa lam yunkir alaihi ma'al qudrati alaihi. Atau dalam kata lain, sunnah takririyah itu suatu perbuatan yang terjadi jauh dari Rasulullah, gaib, ya, gaib. Ya, perbuatan misalnya Rasulullah di Mekah saat itu atau di Madinah, ada kejadian di Yaman, ada kejadian di Irak, ada kejadian di Syam misalnya saat itu. Lalu berita itu sampai kepada beliau dan beliau tidak mengingkarinya, padahal beliau mampu melakukannya, tapi beliau tidak mengingkarinya. Maka sesuatu tadi akhirnya menjadi sunnah takririyah, sehingga sahabat yang datang, oh berarti boleh. Nah, begitu. Inilah apa namanya dasar pengambilan hadis itu, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kita pada kajian kita kali ini, fadluhu, keutamaan ilmu hadis.
fadlu hadzal ilmi kabirun. Keutamaan ilmu hadis ini adalah besar sekali. Waqad rawa at-Tirmidzi bi isnadihi, dan at-Tirmidzi telah meriwayatkan dengan sanadnya an Abdullah ibn Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imra'an, semoga Allah menerangi seseorang, sami'a maqalati, yang mendengarkan perkataanku, fawa'aha, lalu dia wadai, lalu dia simpan di hatinya, fa'addaha, lalu dia apa namanya laksanakannya, kama sami'aha, sebagaimana yang dia dengar. Hadis ini para jamaah, hadithun sahih, riwayat At-Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwasanya belajar ilmu hadis itu termasuk di antara ilmu yang besar. Sampai Nabi kemudian mengatakan, semoga Allah memberikan apa namanya sinar terang, kemuliaan bagi seseorang yang mendengarkan perkataanku lalu dilaksanakan seperti apa yang dia dengar. Ini menunjukkan bahwasanya dalam agama ini hendaknya kita kembalikan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Fawad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita pada kali ini bermanfaat untuk mendasari pemahaman kita tentang pentingnya ilmu hadis atau mempelajari hadis, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar sehingga kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang benar-benar sesuai dengan agamanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, sehingga kita berharap nanti kita dikumpulkan bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.